Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik Palong, apa khabar semua, Cik? Memang terima kasih lah banyak-banyak kerana Pak Mat tengok di channel Kebun tapi Abah. Pak Long masih stay kat kebun ni dulu. Simpang Kampung Awah. Pekan Awah ni. Matahari jatuh ni sikit. Itu ada orang marah kat Pak Long. Apa atas matahari jatuh? Nampak macam mana kampung Pak Long cakap macam tu? Matahari jatuh luruh. Nampak macam mana? Kita meraihkan lah bahasa orang lain. No. Matahari dah jatuh sikit di belah sana. Ingat tak? Dalam beberapa episod yang lepas, masa Pak Long tengah misi rumput, tiba-tiba misi rumput Pak Long tidak berfungsi. Mata dia tak putak. Pak Long buka tengok. Tengok-tengok ada kabel putus. Pak Long pun tengok di awal video tadi, Pak Long bawa pergi ke kedai. Pak Long dah tukar kabel baru. Ni, bawa balik mai ke kebun. Kita nak test jalan ke tak jalan. Sambil-sambil kita tebas sikit, lebih kurang dalam 15 minit macam tu, kita balik buka puasa. Let's go! Misi rumput Pak Long. Cak ayam saja biji 328. Pak Long beli di Shopee dulu ni, harga lebih kurang dalam 300 lebih saja. 3 tahun penggunaan, Pak Long servis macam tu saja. Pak Long tak pandai. Kadang-kadang adalah benda-benda yang rosak. Antara benda rosak yang Pak Long dah ganti ialah ni, tempat minyak ni. Ni tempat galas pun ganti dah. Carburetor masih carburetor yang lama. Yang rosak itu adalah dalam kabel ni. Kabel ni masih okey, masih original. Cuma yang dalam saja, Pak Long dah ganti dah. Mari kita start tengok. Kita tengok pusing ke tak pusing. Kita pergi tibai sikit di sebelah sana, kat pokok cempedak tu. Dah boleh lah. Gagah sikit-sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Nampak gayanya memang mantap, cik. Selepas Pak Long pi perbaik, Pak Long boleh tibai rumput daripada sana tadi sampai ke kawasan sini. Mungkin nampak-nampak kebun abah ni dah cerah. Tapi sebenarnya, Pak Long baru mesin di kebun abah ni baru 1/2. Setengah ekar baru daripada ujung sana sampai kat sini baru. Ni, rumput-rumput yang Pak nampak ni, Pak Long sebenarnya Pak Long dah meracun menggunakan Mesro 41 tu 3 minggu hingga ke sebulan yang lepas sampai hujung sana. Sebab tu hangpa nampak dah kering. Pak Long buat macam tu supaya rumput-rumput ni dia mati. Bila mati, senang sikit Pak Long nak misi rumput. Berbanding dengan Pak Long misi rumput dalam keadaan rumput yang masih fresh macam tu. Rumput ni dia liat, cik. Atas kita rasa kita sendirilah. Ada orang dia balas macam tu saja. Tapi Pak Long tak apalah, buat dua kerja. Kebun sendiri, cik. Kita buat ikut kita suka. Jadi Pak Long suka macam ni, Pak Long buatlah. Tenaga sajalah kena lebih sikit. Lewatlah, cik, jom. Luar sana nampak macam gelap sikit. Mungkin malam ni hujan. Tapi di bahagian kebun abah ni tak ada awan. Pukul berapa dah, cik? Lewat dah abah. Tambah Long tunggu Pak Long nak buka puasa. Cik tengok sendiri pukul berapa. Tu. Nampak tak? Pukul 6:55. Pukul 7, Pak Long kena bertolak dari kebun ni balik ke rumah. Sebab Pak Long akan mengambil masa lebih kurang dalam 15 minit. Macam tu. Untuk Pak Long sampai ke rumah dan bersedia untuk buka puasa. Jom. Jom. Masuk. Jangan ketegak. Masuk. Cik, cukup dululah video untuk kali ni. Pak Long buat video hari ni adalah untuk nak test misi rumput Pak Long yang rosak itu. Pak Long dah pi bela, pi baiki misi rumput tu, tukar kabel semua. Pak Long test sikit di kawasan tu, dapatlah Pak Long potong-potong sikit. Ayam-ayam Pak Long pun dah settle dah. Lomeng brown hari ni kita tak lepas dia. Telur pun Pak Long tak kutip dalam 2-3 hari macam tu. Nanti kita main kutip telur. Sayur dah, pukul 7 dah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.